Bawahnya batuk. Cepat-cepat packing, cepat packing. Terlihat kalau abu membumbung tinggi dari kawah Gunung Marapi. Erupsi membuat sejumlah pendaki panik akibat erupsi hujan abu vulkanik melanda sejumlah wilayah. Di antaranya Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, dan Kabupaten Agam. Menurut warga, sebelum terjadi erupsi, Gunung Marapi mengeluarkan suara gemuruh dan sempat terjadi gempa. Hujan batu. Ah. Hujan batu, ah. Akibat erupsi Gunung Marapi, hujan abu bercampur kerikil melanda daerah Ampe Angkek, Candung, dan Kabupaten Agam. Rumah warga di wilayah itu tertutup abu vulkanik. Sementara itu, BKSDA Sumatera Barat mengatakan saat terjadi erupsi terdapat 70 pendaki yang saat ini sedang dievakuasi. Hujan, tapi hujan pasir. Terdapat sekitar 70 orang pendaki sedang melakukan pendakian dan saat ini tim Balai KSDA Sumatera Barat sedang melakukan evakuasi bersama stakeholder yang ada, pihak kepolisian, pihak TNI, kemudian masyarakat Batu Palano, masyarakat Koto Baru, beserta dengan PMI Batu Palano sedang melakukan evakuasi dan pada pukul 17 telah dievakuasi sebanyak 28 orang dan selebihnya masih sedang diupayakan.